Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Ida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar terbaru dari Vivo, iaitu Vivo S1. Ia membawakan skrin bersaiz 6.38 inci Super AMOLED FHD Plus dijana chip Helio P65, memori 6GB RAM, storan 128GB dan bateri sebesar 4500 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menampilkan kamera utama gabungan 16, 8 dan 5MP dan kamera hadapan 32MP. Harga jualan peranti untuk pasaran tempatan adalah RM1,099. Pada minggu ini, Huawei Malaysia telah membawa masuk peranti Huawei Y9 Prime untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan rekaan skrin 6.59 inci, dikuasakan chip Kirin 710, memori 4GB RAM dan storan 128GB. Ia juga menampilkan rekaan kamera swafoto port naik 16MP dan 3 kamera gabungan 16, 8 dan 2MP. Telefon pintar ini ditawarkan bermula 27 Julai 2019 pada harga RM899. Huawei Nova 5i Pro juga bakal dilancarkan secara rasmi di China. Ia membawakan spesifikasi seperti janaan chip Kirin 810, pilihan memori 6GB atau 8GB RAM serta pilihan storan sehingga 256GB. Untuk rakaman gambar, ia membawakan kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2MP bersama kamera swafoto 32MP. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai pelancaran peranti untuk pasaran tempatan. Tidak ketinggalan, Honor minggu ini telah memperkenalkan siri telefon pintar terbaru iaitu Honor 9X dan Honor 9X Pro. Kedua-dua telefon pintar ini membawakan skrin 6.59 inci, dijana chip Kirin 810 dan bateri berkapasiti 4000mAh. Bagi variasi Honor 9X, ia membawakan pilihan memori sehingga 6GB RAM, storan sehingga 128GB selain kamera utama gabungan 48 dan 2MP. Manakala Honor 9X Pro pula menampilkan memori 8GB RAM, storan sehingga 256GB serta 3 kamera utama gabungan 48, 8 dan 2MP. Tarikh dan harga jualan peranti untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Honor 20 Pro bakal ditawarkan pada Ogos kelak. Peranti ini dikuasakan chip Kirin 980, memori 8GB RAM, storan 256GB, kamera utama gabungan 48, 16, 8 dan 2MP dan kamera hadapan 32MP. Ia turut hadir dengan kemampuan zoom sehingga 30 kali serta dikatakan bakal ditawarkan pada harga yang mampu milik. Jenama ini telah melancarkan komputer Ribo yang dinamakan Honor Magic Book Pro. Ia hadir dengan rekaan skrin Nir bingkai 16.1 inci FHD, dijana chip Intel Core i5 dan Core i7 generasi ke-8, memori 8GB RAM dan storan dalaman 512GB SSD. Buat masa ini, peranti ini hanya ditawarkan di China sahaja. Pada minggu ini juga, Lenovo Z6 Pro turut ditawarkan secara rasmi untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan skrin 6.39 inci Super AMOLED, dijana chip Snapdragon 855, memori 8GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah gabungan 48, 16, 8 dan 2MP, sokongan swafoto 32MP dan bateri berkapasiti 4000mAh. Di Malaysia, peranti ini kini dijual pada harga RM2,299. Asus ROG Phone 2 minggu ini telah dilancarkan secara rasmi. Spesifikasi peranti adalah skrin 6.59 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori sehingga 12GB RAM dan storan 512GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 48 dan 2MP, kamera hadapan 24MP dan bateri sebesar 6000mAh. Selain itu, terdapat beberapa aksesori untuk dilancarkan termasuk AeroActive Cooler 2, ROG Kunai Gamepad serta Twin View Dock 2. Buat masa ini, harga untuk semua peranti masih belum diumumkan lagi. Dalam arena teknologi komputer pula, MSI minggu ini telah melancarkan beberapa komputer Ribu terbaru di bawah siri Titan dan Radeon. Untuk siri Titan, ia menampilkan model MSI GT76 Titan dengan pilihan chip Intel Core i7 dan i9 serta pilihan kad grafik NVIDIA GeForce RTX 2080 atau RTX 2070. Untuk paparan skrin,
Peranti dengan variasi Core i9 menyokong resolusi 4K, manakala Core i7 menyokong 1080p. Harga jualan untuk siri peranti bermula pada harga RM14,999. Sementara di bawah siri Raider pula, MSI menampilkan MSI GC65 Raider yang menggunakan skrin 15.6 inci dikuasakan oleh chip Intel Core i7-9750H, memori 16GB RAM dan storan 1TB NVMe PCIe SSD. Siri ini hadir dengan dua pilihan kad grafik iaitu RTX 2070 yang mana ia dijual pada harga RM9,899, sementara model dengan pilihan kad grafik RTX 2060 ditawarkan pada harga RM8,099. Selain itu, Leapfrog minggu ini memperkenalkan siri paparan skrin terbaru iaitu Armageddon Pixel Plus. Antara variasi model yang ditawarkan adalah Armageddon Pixel Plus EFX 27 UHD SWITX yang membawakan saiz skrin 27 inci pada resolusi 2K. Untuk model ini, ia boleh dapati di Shopee pada harga RM1,199. Armageddon turut mengumumkan tawaran siri desktop dan komputer riba terbaru. Untuk siri desktop, dia dijangka hadir dengan komputer Prabina yang akan dijual melalui kedai atas talian mereka di Shopee. Manakala siri komputer riba pula, dijangka akan mula memasuki pasaran tempatan pada penghujung tahun 2019 kelak. Beralih kepada arena teknologi tempatan pula, Celcom minggu ini memperkenalkan 5G Live Cluster Field Trials pada sebuah acara 5G di Petaling Jaya. Menurut Celcom, ia merupakan percubaan untuk menguji aplikasi 5G yang baru bersama rangkaian 5G LTE yang pertama di Malaysia. Ujian ini akan meliputi beberapa kawasan termasuk Seksyen 14 Petaling Jaya, Menara Celcom, Hotel Crystal Crown, Menara MBPJ dan LRT Taman Jaya. Ketika acara berkenaan, Celcom hadir dengan kelajuan muat turun 6 Gbps untuk komputer riba sementara mencatatkan kelajuan muat turun 1.2 Gbps untuk peranti mudah alih 5G. Percubaan ini dijangka akan berlangsung selama 6 bulan dan diperluaskan di beberapa kawasan lain. Pada minggu ini juga, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah mengumumkan bahawa mereka telah bekerjasama dengan 8 syarikat telekomunikasi tempatan untuk menawarkan panggilan percuma ke BeFrienders bermula 1 Ogos kelak. Menerusi inisiatif ini, individu boleh menghubungi BeFrienders secara percuma pada bila-bila masa jika mengalami masalah isu-isu psikologi. Seterusnya, Langkawi minggu ini telah menamatkan siaran televisyen analog dan beralih kepada penggunaan siaran TV digital. Pengguna boleh menikmati siaran televisyen percuma secara digital melalui perkhidmatan MyFreeView. Sebanyak 15 saluran TV ditawarkan termasuk RTM, Media Prima, TV Al-Hijrah dan bernama News Channel. Bagi pengguna yang ingin beralih ke siaran digital, ia boleh didapatkan melalui sokongan televisyen sedia ada secara digital atau penggunaan decoder khusus dengan sokongan DVB-T2. Akhir sekali, Grab hadir dengan tawaran promosi #GrabDurian pada 26 Julai sehingga 28 Julai ini. Melalui promosi ini, pengguna boleh menikmati diskaun durian melalui pembayaran melalui GrabPay. Selain itu, Grab turut menawarkan promosi tempahan durian terus ke rumah melalui GrabFood di kawasan sekitar Lembah Kelang. Jadi itu sahaja berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dah Kamalia untuk Amans. Yosh!